Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah abiladi Rasulillah wa kulli muja bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, ada gajah makannya duren. Mari ngaji dan bersolawat bareng Khofifah, Jawa Timur keren. Bareng Jawa Timur keren. Tangan di... Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu birraghaibu wa husnul wa yustaskal biwajil karim wa ala alihi wa sahbi wa nafasin biadadin kulli ma'lumillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang bermasalah disolusikan, yang berhajat dikabulkan, yang berhutang segera dilunaskan. Caranya bagaimana, Bu? Dibayar. Yang kita hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah Indar Parawansa. Insya Allah akan jadi gubernur yang kedua kalinya. Yang saya takdimi para kiai, wabil khusus Kiai Asep Saifuddin, Bapak Wali Kota beserta jajaran dan jajaran Forkompinda, ibu-ibu muslimat yang saya cintai. Yakinlah, di luar sana hujan itu turun, bukan jatuh.
Karena yang jatuh Gus Miftah, jatuh hati sama muslimat. Ibu, saya mau cerita. Tapi sebelumnya, mumpung ini hujan, pintu langit terbuka, doa mustajabah. Ini doa yang biasa dibaca ketika hujan turun. Untuk itu mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Saya mau kita semuanya membaca Fatihah. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Sambil memantapkan di dalam hatinya semua hajat yang diharapkannya. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wala kulli niyatin shalihah. Untuk semua hajat kami ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Shirath alladhina an'amta 'alayhim ghairil maghdubi 'alayhim waladdallin. Ibu-ibu yang saya muliakan, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Dan niscaya kamu akan membenci sesuatu padahal itu bagus bagi kamu. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Dan niscaya kamu akan mencintai sesuatu padahal sebenarnya itu baik bagi kamu. Miturut awake dhewe elek, bisa jadi menurut Allah itu bagus, betul? Menurut kita bagus, tapi ternyata menurut Allah itu baik, betul? Contoh air hujan. Mungkin ibu-ibu merasa ini mau muslimatan kok hujan. Ternyata ini cara Allah untuk melindungi ibu-ibu tetap bisa pengajian di dalam ruangan sementara yang di luar sana kehujanan. Ada cerita burung terbang tinggi. Begitu dia terbang, ternyata apa? Sayapnya patah, jatuh di kubangan, comberan. Burungnya merasa kedinginan. Saya yakin kalau yang hadir di dalam sini mungkin hanya sekedar kedinginan. Kalau yang di luar sana mungkin sekarang tidak hanya kedinginan, tapi juga dilanda virus kedunguan. Burungnya jatuh di kubangan di comberan. Dia merasa kedinginan. Melintas seekor kerbau. Kerbaunya mengeluarkan kotoran. Kotorane kebo jenenge apa, Bu? Tletong. Ternyata kotorannya ini jatuh tepat di tubuh sang burung. Sehingga nyuwun sewu, burungnya merasa sial. Sudah jatuh tertimpa tletong. Dia merasa sial. Tapi kemudian apa yang dia rasakan? Sesaat setelah dia tertimpa kotoran kerbau, ternyata yang tadinya badannya dingin berubah menjadi hangat.
Percaya mboten teletong anget. Ra percaya mang jajal kiambak. Kemudian apa? Setelah dia merasa hangat, ada kucing lewat. Kucingnya datang kepada burung, kemudian menjilati tubuhnya burung dari kotoran kerbau. Kucingnya mikir, ini, mohon maaf, burungnya mikir, ini pasti kucingnya akan menyelamatkan burung. Tapi ternyata begitu burungnya bersih dari kotoran, justru si kucing memakan burung. Pelajarannya apa? Pelajarannya ada dua. Berapa bu? Dua. Kalau dua tangannya bagaimana bu? Kalau dua tangannya bagaimana bu? Dua. Kok yang di atas diam saja? Eh yang di atas, kalau dua tangannya bagaimana bu? Dua. Dari cerita ini ada dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, bukan nomor satu, yang pertama. Pelajaran yang pertama, kotoran kerbau yang dianggap buruk ternyata baik karena membawa kehangatan, sementara kucing yang dianggap baik ternyata buruk. Maka jangan buru-buru suudon sama Allah. Betul bu? Makanya apa? Kalau kemudian kita merasa, Gus, kok saya banyak cobaan? Bisa jadi cobaan itu adalah cara Allah menunjukkan rasa cintanya kepada kita. Hari ini kita pengajian diuji oleh Allah, hujan yang deras. Suara hujannya ganggu. Ternyata suara hujan itu cara nutupi muslimat dari suara dangdutan. Betul bu? Kemudian yang kedua apa? Yang kedua jelas, Anda menjadi muslimat sejati itu butuh diuji. Apakah dengan ujian ini kemudian akan menaikkan derajat kita? Itu bisa dilihat bagaimana cara kita melihat ujian ini. Ibu pernah makan kurma? Pernah berangkat haji? Bu Khofifah sebulan yang lalu baru pulang umroh. Saya juga, Pak Kiai Asep juga. Saya doakan ibu-ibu muslimat yang hadir, mudah-mudahan semuanya segera dipanggil oleh Allah. Kan aku belum selesai. Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Saya kasih tahu, kenapa pohon kurma itu bisa teguh, bisa kokoh? Dia mampu hidup di padang pasir. Dia mampu hidup di tempat yang kering kerontang, yang gersang. Saya kasih tahu bu, bagaimana cara menanam pohon kurma. Kenapa pohon kurma itu bisa kuat? Karena berangkat dari tekanan. Orang Arab itu kalau nanam kurma, buat lubang yang dalam, biji kurmanya dimasukkan, kemudian di atasnya dikasih batu. Saya ulangi, orang Arab itu kalau nanam kurma, membuat lubang, bijinya dimasukkan, kemudian ditutup, di atasnya ditekan batu. Mungkin orang mikir, apakah itu tidak menghambat pertumbuhan kurma? Ternyata ibu, gara-gara ditekan dengan batu, maka biji kurma itu
harus tumbuh di bawah tekanan. Maka begitu besar pohon kurma tidak goyah ketika diterjang badai. Pohon kurma tidak goyah ketika tertimpa angin. Kenapa? Karena sudah tahan ujian dari awal. Makanya ujian-ujian ini jangan pernah berhusnudon, jangan pernah bersuudon kepada Allah. Ini pasti ada kebaikan untuk kita semuanya. Gimana pembahasan? Sabar dari muslimat, bangga mboten dari muslimat. Insyaallah sesuk anake anak sing apik kabeh. Umpama ana anak sing elek, niku mboten salahe ibu. Nggih napa mboten? Maka saya enggak bersepakat kalau ada anak nakal mesti dianggap salahe ibu. Enten mboten sing ngomong ngoten niku? Setuju napa mboten niku? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak bisa menanggung dosanya orang lain. Ini men semangat go selawatan riyen nggih. Purun selawatan. Nyepon selawatan. Udane tambah deres insyaallah berkah. Niki mungkin pengajiannya insyaallah rampung jam kalih. Karena jam saya isinya dua semua. Napa Bu? Selawatan dulu. Merah putihnya dinaikkan enggak apa-apa itu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah abiladi Rasulillah wa kulli muja bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, ada gajah makannya duren. Mari ngaji dan bersolawat bareng Khofifah Jawa Timur keren. Bareng Jawa Timur keren. Tangan diangkat salawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli muja bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, makan semangka minumnya susu. Mari ngaji dan bersolawat bersama muslimat Indonesia maju. Bersama Indonesia maju. Dia kan semua salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibis bismillah
wa biladi rasulillah wa kulli muja bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali, ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan Prabowo siapa, kalau bukan siapa lagi. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawasan nabi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli muja bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Nih dengerin, minum kopi rasanya nikmat, beli roti dapat gorengan, mari ngaji dan bersolawat, muslimat ngaji mereka bantengan, muslimat mereka bantengan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna wabiladi rasulillah wa kulli muja bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salu ala Nabi Muhammad. Seneng ngaji napa bandengan? Serah apa-apa. Ibu-ibu minta sair. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Oh ya, diganti, diganti. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asam, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat. Oh muslimat wangi, berarti muslimat kemayu. Salu ala Nabi Muhammad. Sehingga kalau hari ini kita diuji oleh Allah, biasa-biasa mawon. Ujiannya menungso niku napa? Dari Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Diuji dengan rasa takut. Akulah aktif ning muslimat. Kira-kira sesuk anakku kepiye? Kira-kira bojoku kepiye? Kira-kira ekonomiku kepiye? Salah. Jenengan melu pengajian muslimat ki kira-kira bojomu susah napa seneng? Jenengan tindak teng mriki ning omah bojomu susah napa seneng? Seneng. Kenapa suaminya seneng?
Karena minimal selama ibu-ibu ikut pengajian, suaminya terlepas dari penderitaan. Ora ono sing moring, moring. Ora ono sing ngamuk, ngamuk. Bu Kofifa, saya itu punya teori. Ternyata istri itu merupakan pilot terhebat tanpa sertifikat. Karena bisa menerbangkan piring, gelas, panci di saat marah. Kabeh mabur. Tapi niku ibu-ibu sing mboten melu muslimat. Diuji. Minal khauf, diuji napa maneh? Walju, rasa lapar. Kira-kira lah pengajian entuk snack apa ora? Ada konsumsine apa ora? Diuji. Walju, rasa lapar. Mila nyuwun sewu. Lah pengajian niku biasane sing nggawa tas wong lanang napa wong wedok? Lah pengajian sing nggawa tas wong lanang napa wong wedok? Wong wedok. Napa wong wedok lah pengajian nggawa tas? Tujuane sederhana. Seneke turah sel. Ibue kemayu temen ya. Sing semprit-semprit apal Pancasila tak wene duit. Ibue yang semprit-semprit apal Pancasila tak kasih hadiah. Jenengan, jenengan. Apal Pancasila tak kasih hadiah sini. Tase digowo ana jajane apa ora? Sini Bu, sini. Ya Allah. Sempritnya di bawah kemayune. Malah semprit-semprit kabeh. Mbak, pinjam mic-nya, pinjam mic-nya. Mriki bae. Sampun Bu, sampun. Cek 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 cek. Mriki Mbah, mriki. Oh, ana wong ngajuk prit prit gitu lho. Nggih. Mriki lenggah mriki. Kedua mempelai telah memasuki pelaminan. Namine sinten? Bu Yuliana. Sinten? Bu Yuliana. Oh, Yuliana. Makan semangka minumnya susu. Bu Yuliana ababe mambu. Halah, ini benar. Dalamnya bundi. Karang Besuki, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun. Kecamatan Sukun. Sukun. Loh, Karang Besuki Desan. Eh? Karang Besuki Desan Desan. Yuswane pinten? Samenika 58. 58 ya, telung tahun meneh. Alhamdulillah. Telung tahun meneh sudah siji ngoten lho. Wah, tindak mriki nitih napa? Angkot. Angkot. Bayar pinten? Niki wae rombongan 5 angkot. Rombongan 5 angkot. 5 angkot. Saangkote pinten? Gratis. Untung jujur ora tak. Gratis. Iya. Bu. 5 angkot niku tiyang pinten? 5 angkot kala wau insyaallah 60-an. 60-an. Lah wong Swidak tuku bakso telas pinten? Lah ningali baksone to. Menawi menawi baksone sak mangkok menika 75 utawa 50 nggih kaping pinten menika? Bakso 75 iki lho. Ngawur cah iki. Mosok bakso 75.000. Lah jenengan tanglet. Bakso teng Malang sama mangkok pinten? 15.000. Lah nggih sak umpami embo balak-balik kan. Ya. Pon, lah jenengan apal Pancasila 5 ngangkot sak rombongan tak tukoke bakso kabeh. Alhamdulillah. Apal apa ora?
Alhamdulillah. Tasik ada bojo mboten? Nggih kathah ta. Bojone karo Gus Miftah ganteng sinten? Dalem? Bojone kali Gus Miftah ganteng sinten? Nggih, yen napa niku ganteng bojo kula lah. Senasa ta niku yen napa rupane kula. Ketoke buliane mripate katarak iki to iki. Kipun Pancasila, Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin. Yo ora apa-apa kok. Wonten niku. Ora apa wis diizini karo ibu. Alah padri lali ya dadakno gaya. Padune lali tok ngene-ngene barang. Mangkane kula lali. Lali. Wis 4, ayo. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Oleh hikmat. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan. Dalam permusyawaratan. Perwakilan. Perwakilan. 5. 5. Keadilan. Keadilan. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pon. Alhamdulillah barakallah. Apa meneh? Malah nyenggol-nyenggol dengkulku iki lho. Wes. Ya Allah Yuliana, Yuliana. Jenenge Yuliana. Ya wes. Kula wenehi dhuwit 1 juta nggih tuku bakso. Eh, matur nuwun, barakallah. Kalih kanca-kanca 5 ngangkot. Mugi-mugi Gus Miftah diparingi sehat walafiat. Paringi rezeki yang kata halal barokah. Paringi barokah. Kula dongake napa kula? Kula dongake napa? Paringi sehat. Paringi sehat napa meneh? Paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nambah bojo mboten? Nggih menawi jenengan saken monggo. Mboten napa malah. Oh. Pon niki damel tumbas bakso kalih kanca-kanca. Alhamdulillah matur nuwun sanget. Wes, Rono. Matur nuwun Bu. Oh, matur nuwun. Matur nuwun Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, yang hafal nama Bu Gubernur berikut tanggal lahir dan jabat dan gelarnya. Ngacung. Yang hafal namanya Bu Gubernur tempat tanggal lahir dan gelarnya. Ngacung. Niki hafal? Ah niki. Oh. Namine sinten? Alah. Delok wong ganteng grogi. Namine sinten? Nurida. Hah? Nurida. Nurida. Yeah. Nurida. Daleme pundi? Sawo jajar. Sawo jajar. Kalau Bu Nurida dikasih apel sama dikasih anggur, pilih apel apa anggur? Dua-duanya. Alah, dua-duanya. Oh, kenapa dua-duanya? Sama-sama enaknya. Sama-sama enaknya. Pon, siapa nama komplit Bu Gubernur? Dr. Honor Kausa in Ngapa maca kae? Dada. Pointer iki. Namine sinten? Dokter? Dr. Honor Kausa kopi banyak. Cie, ono gelare cie. Dokter Honoris Causa. Honoris Causa. Kofifa Indar Parawansa. Terus tanggal lahirnya 23 Mei 1965. Oh salah. 23 Mei. Yang menyatakan benar atau salah Bu Kofifa. Lahir tanggal berapa? 23 Mei 1965. Ada yang bisa membenarkan? Oh, 16. Sini. Salah tak uncal kene dhuwur kono apa kok.
Ini. Tadi saya Google kok nomor itu. Lahirnya tanggal pinten, bulan apa, tahun pinten? 19 Mei 1965. 19 Mei 1965. Iya. Yeah. Masing-masing 200. Iki teko keri 200. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva, Adeva Taya, tahlilane saben malam mulai tahlilan podonggowo rahmat. Tahlilane saben malam mulai tahlilan podonggowo salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Niki anake tak dongake muga-muga dadi anak sing apik. Aja nganti anake elek disalahke ibuke. Jenengan ngaminke sing banter. Bocah cilik diwulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Alah ra ngaminke. Telat malaikate minggat. Diaminke banter muga-muga anake dadi kiai sugih koyo Pak Kiai Asep kabeh. Amin. Bocah cilik diwulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek muslimatan. Urip pisan aja mung dolanan, saben dina malah bantengan. Salatullah ala Toha Rasulillah, Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pokoke napa mawon ujiane sing diwaca ayate mung siji, la yukallifullah nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Yakin Allah tidak akan memberikan ujian melampaui batas kemampuan kita. Kenapa hidup banyak cobaan? Iya, cobaan itu pasti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Betul? Kenapa hidup diselimuti masalah, Gus? Nggih. Bila hidupmu diselimuti masalah, berbahagialah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Mang tangan kalau pakai Asep. Onde-onde sing paling enak, sing wijene ganjil. Sak derenge dipangan, diitung dhisik. Pun kula dongake, muga-muga njenengan kabeh sehat. Hajate kabul. Selamat dunia, selamat akhirat. Bu Hovifah gubernur kedua kalinya. Insyaallah presidennya Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.